menerima upah itu adalah buruh. Setuju? Jadi kita tidak usah mendefinisikan buruh sebagai orang akan konvoy. Di samping buruh harus membela dan memperjuangkan, itu adalah bagian dari perjuangan buruh yang hebat dan kemudian bisa membangun buruh yang sejahtera. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1900 itu adalah membangun negara kesejahteraan, dan buruhlah yang harus mampu mewujudkan, tetapi untuk seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Hidup buruh. Terima kasih. Kami dari SBSI semakin meriah, buka semakin tertib ya. Sampai juara. Ya. Amankan dulu motornya, masih kuyung di sebelah kanan, tertibkan. Kawan-kawan, untuk apa? Untuk memperjuangkan hak-hak kita, betul? Setuju? Setuju semua? Oke, kita akan melawan segala yang dibentuk tidak adil, provokasi, intimidasi. Kita akan coba meminimalisirkan, setuju? Oke, garis komando, komisi di depan, yang kedua GSPMI, yang ketiga SPSI, yang keempat SPSI.